Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, sebuah pernikahan adalah suatu ikatan suci yang mengikat dua insan. Tentu saja kabar pernikahan dari keluarga, kerabat atau teman menjadi hal yang ditunggu-tunggu. Kabar pernikahan adalah kabar yang membahagiakan. Tentu tidak ada yang menginginkan sebuah ikatan suci tersebut akhirnya putus di tengah jalan atau karena sesuatu hal. Oleh karena itu, keduanya harus menjaga keutuhan rumah tangga. Namun perlu diketahui, ada ciri-ciri atau sifat-sifat yang harus dihindari oleh seorang perempuan jika ingin tetap menyandang predikat sebagai seorang istri sekaligus mendapatkan surga yang telah dijanjikan oleh Allah karena berbakti kepada suami. Untuk itu perlu memperhatikan beberapa ciri atau sifat istri yang bisa membawa suami untuk menceraikan istrinya. Ini dia ulasan atau ciri sifat yang bisa membuat seorang istri diceraikan oleh suaminya. 1. Tidak menolak tangan yang menyentuhnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh seorang suami untuk menceraikan istrinya yang tidak menolak tangan orang lain menyentuhnya. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, bahwa ada seseorang laki-laki yang datang menghadap Rasulullah lalu berkata, "Ya Rasulullah, saya memiliki wanita yang tidak menolak tangan orang menyentuh." Maka Rasulullah bersabda kepada dirinya, "Ceraikanlah dia." Hadis riwayat An-Nasa'i. Perempuan yang tidak menolak tangan orang yang menyentuhnya adalah perempuan yang tidak bisa menempatkan diri dalam pergaulan. Ia tidak bisa menjaga dirinya sehingga bebas bersentuhan dengan lawan jenis. Nauzubillah. 2. Tidak taat pada suami. Seorang perempuan, jika sudah menikah menjadi tanggung jawab suami. Oleh karena itu, seorang istri hendaknya taat kepada perintah suami. Jika seorang istri tidak taat kepada perintah suami, ia termasuk istri yang durhaka. Jika seorang istri tidak taat pada suaminya, ia disebut nusyuj atau membangkang. Istri yang nusyuj adalah istri yang mengabaikan perintah suaminya. Nusyuj kepada suami adalah haram dan ancamannya akan didapatkan oleh istri yang seperti itu telah disebutkan di dalam Al-Quran. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyujnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkan mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat An-Nisa ayat 34. Jika seorang istri taat pada suaminya, surgalah tempatnya ia kelak. 3. Tidak mau menemani suami tidur. Sebagai seorang istri, salah satu hal yang dilakukan untuk suami adalah menemaninya tidur. Apabila seorang istri tidak ingin menemani suaminya tidur, malaikat pun melaknatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang wanita menghindari tempat tidur suaminya pada malam hari, maka para malaikat melaknatnya hingga pagi hari. 4. Istri yang pembohong. Perceraian bisa saja haram, sunnah atau wajib, tergantung sebab perceraiannya. Perceraian adalah hal yang dibenci oleh Allah. Akan tetapi perceraian bisa terjadi jika suami menginginkannya karena sebab-sebab yang jelas. Seorang suami yang mendapati istrinya berbohong dan berhutang kepada banyak orang, kemudian sang suami membayar utang tersebut, tapi sang istri kembali mengulanginya lagi. Dalam kasus ini, apakah suami bisa menceraikan istrinya tersebut? Jika mendapati hal seperti itu terjadi, harusnya diperhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Quran Surat An-Nisa ayat 19. 5. Keluar rumah tanpa izin suami. Seorang istri yang hendak bepergian haruslah mendapat izin dari suaminya, karena wanita harusnya berada di rumah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tinggallah kalian para wanita di rumah-rumah kalian. Quran Surat Al-Ahzab ayat 33. Jadi seorang istri hanya boleh keluar rumah, tapi hanya untuk urusan penting seperti memenuhi kebutuhan dapur.
6. Tidak mampu menjaga harta dan rahasia suami. Jika seorang istri tidak mampu menjaga harta dan rahasia suami, juga menjadi sumber kegelisahan dan kelemahan serta menjadi sebab musabab kerusakan kewibawaan agama dan dunia. Perangi seorang istri yang seperti ini menyebabkan talak disyariatkan. Bila hukumnya tidak wajib, setidaknya dianjurkan. Disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata, talak itu dilakukan karena kebutuhan. 7. Tidak punya rasa malu kepada Allah. Seorang perempuan yang tidak memiliki rasa malu kepada Allah, yang tidak malu melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, menjauhi sifat takwa dan gemar bermaksiat, maka perempuan seperti itulah yang diceraikan oleh suaminya. Jika seorang istri meninggalkan kewajibannya terhadap Allah, maka tentu saja ia bisa meninggalkan kewajibannya terhadap manusia, terlebih pada suaminya. Jadi, masihkah kamu mau menyerahkan pendidikan anak-anakmu kepada orang yang melalaikan kewajibannya kepada Allah? 8. Istri yang selingkuh. Perbuatan selingkuh tentu saja bagi sebagian orang adalah perbuatan yang tidak termaafkan. Jika hal itu terjadi dalam rumah tangga, tentu perceraian menjadi pilihannya. Namun ada suami yang jika istrinya berselingkuh, ia tak kuasa menceraikan istrinya tetapi berbuat zalim kepada istrinya tersebut. Mengenai perselingkuhan, ulama ada yang berpendapat untuk mempertahankan dan ada juga yang berpendapat untuk menceraikan. Pendapat yang mengatakan untuk menceraikan istri ini jika berselingkuh ini karena ketika suami mempertahankan istrinya, dia dianggap tidak memiliki rasa cemburu dan tergolong suami yang dayus. Sikap dayus ini termasuk dosa besar. Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 orang yang tidak akan Allah lihat mereka pada hari kiamat, orang yang durhaka kepada orang tua, wanita yang menyerupai laki-laki, dan lelaki yang dayus. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasa'i. Sahabat yang beriman, demikianlah ciri-ciri atau sifat yang bisa membuat suami menceraikan istrinya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.